Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kediri, Jawa Timur bakal diramaikan oleh persaingan antara dua istri Bupati Kediri incumbent Sutrisno, yaitu Haryanti dan Nur Laila. Haryanti adalah seorang dokter umum yang aktif sebagai penggerak PKK Kabupaten Kediri. Meski belum ada deklarasi, Haryanti mendapat dukungan dari PDI Perjuangan, PKNU, dan Golkar. Sementara Nur Laila menjabat sebagai Kepala Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nur Laila mengklaim mendapat dukungan dari PAN dan 23 partai non-parlemen. Baik, cuman ada banyak kekurangan yang mana di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, saya kira itu sangat kurang. Jadi untuk itu saya merasa tertantang untuk ke depan Kabupaten Kediri ini lebih baik. Keduanya bertekad untuk bersaing dalam Pilkada Kediri memperebutkan kursi bupati yang saat ini masih dijabat oleh suami mereka. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.